Pemerintah Kota Jambi akan kembali menambah jaringan pipa gas sebanyak 10.000 sambungan baru di tahun 2023 ini. Saat ini Kota Jambi telah memiliki 13.000 sambungan jaringan pipa gas yang telah terpasang di Kota Jambi. Namun sambungan jaringan gas tersebut belum merata terpasang di seluruh Kota Jambi. Terkait hal ini, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Jambi Efridal Asri mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi akan kembali menambah sebanyak 10.000 sambungan jaringan gas baru. Yang mana nantinya perusahaan yang menjadi pihak ketiga dalam pemasangan jar gas ini akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lokasi yang akan dilakukan penambahan jaringan gas baru. Memang target secara nasional dia tuh punya 50.000 untuk diselesaikan secara nasional. Harapan itu Kota Jambi dengan kedatangan beliau itu kita bisa mendapatkan tambahan kota. Nah, itu dia mereka dulu bawa tim baik dari yang bagian Sumatera Selatan, Medan itu sudah mengecek terkait dengan kondisi daripada wilayah Kota Jambi. Dan harapannya nanti mereka ada survei lagi dan nanti Sandi, JEK TV, melaporkan.